Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel yang membahas tentang perkolaman, perikanan, dalam budidaya ikan nila skala rumahan. Hari ini saya mau melanjutkan proses renovasi di kolam yang itu dan itu. Dan adukan pasir semennya sudah saya buatkan, sekarang tinggal pemasangan aja teman-teman. Jadi hari ini saya mau memasang pipa waterfallnya ini, kemudian menutup lubang-lubang yang itu, kemudian pemasangan batu bata, menutup lubang waterfall yang lama, kemudian pemasangan batu bata di sini, kemudian pemelesteran lantai di kolam yang ini yang nanti bakal kita bikin chamber teman-teman. Sekarang langsung aja saya mau memasang pipanya ini dulu, dan sambil kita nunggu agak kering nanti kita tutup lubang-lubangnya ini serta pemasangan batu bata teman-teman. Yuk. Oke teman-teman, untuk pemasangan pipa waterfallnya sudah selesai di sana. Jadi kurang satu lagi yang di sana ya teman-teman. Dan juga pemasangan batu batanya sudah sampai di sana. Jadi yang paling ujung sana nanti masih naik sampai di sana ya teman-teman. Sekarang kita lihat lebih dekat lagi yuk. Nah, jadi kalau tampak dari sini nanti ada 3 waterfall, 1, 2, dan 3 yang belum dipasang sana ya teman-teman. Jadi itu lubang pipa yang lama nanti kita tutup, kita gantikan dengan waterfall ini supaya oksigen lebih melimpah. Kemudian untuk besok kita pemasangan pipa waterfall di sini ya teman-teman. Dan juga kita masih menaikkan batu batanya 2 batu bata lagi. Kemudian di sini belum sempat kita plaster karena sekarang sudah sore ya. Tadi itu waktunya habis karena untuk pemasangan pipa waterfall itu yang memakan waktu agak lama karena butuh ketelitian yang amat sangat cermat ya teman-teman. Karena ada 6 pipa waterfall jadi kita harus waterpass satu per satu sampai semuanya itu rata ya teman-teman. Jadi prosesnya cukup lama banget, hampir 1 jam lebih ya tadi pemasangan itu aja. Malah lebih cepat pemasangan batu batanya ini teman-teman. Kemudian untuk pipa waterfall dari top filter ini nanti mau saya tambahkan keni untuk ke atas sehingga nanti waterfallnya tetap bisa dijalankan dan tetap bagus ya teman-teman. Dan untuk bahan materialnya ini masih ada, jadi ini masih sangat cukup ya untuk kita menambahkan ketinggian lagi di kolam top filter sana. Nah oke teman-teman, karena sudah mau maghrib jadi kita harus istirahat dan pekerjaan kita lanjutkan besok. Dan untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah inspirasi. Saya Beni Irwan, mohon pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.